far from its heyday, the ruling Democrat Party is now in disarray. Its key players have either been involved or are accused of being involved in high-profile corruption cases. And the Chief Justice of the Constitutional Court is calling on the President to take firmer action to enforce the law. SBY punya keinginan untuk sungguh-sungguh serius memberantas korupsi. Tetapi memang dia ada problem dengan realitas lingkaran kekuasaannya dan lingkaran keluarganya. Ternyata di kalangan partainya sendiri ada orang-orang yang terlibat korupsi. Misalnya Harta Timur Daya, ada Andi Malarangeng. Saya berharap agar SBY mengambil langkah lebih tegas, menegakkan hukum. Itu ada dua macam. Pertama, kalau sifatnya kasus konkret itu bisa dibawa ke pengadilan, ke KPK misalnya, atau ke kejaksaan atau ke pengadilan pidana korupsi. Chief Justice Mahfud admits corruption is entrenched in Indonesia, particularly in the bureaucracy, but says it hasn't always been the case. Bung Hatta, mantan wakil presiden Indonesia yang pertama, beliau mengatakan bahwa di Indonesia korupsi itu nampaknya sudah menjadi budaya. Korupsi itu pernah tidak ada di Indonesia sebelum awal tahun 70-an. Yang penting di sini adalah soal penegakan hukum. Itu hanya menurut saya perlu kepemimpinan yang kuat, proses penyaringan kepemimpinan politik yang kualitatif, bukan hanya populer, tetapi punya kualitas moral, integritas, dan punya kapabilitas sesuai dengan warna dua warna bendera Indonesia, yaitu merah dan putih. Merah itu artinya orang itu punya keberanian, decisif, tegas. Putih itu artinya orang itu bersih dari kasus. With the Chief Justice stepping down in April and rumored to have presidential ambitions, I asked if he had those qualities he says is needed in an Indonesian leader. Saya sendiri sekarang masih bertanya, apakah saya ini mampu menjadi presiden atau tidak. Yang kedua, untuk menjadi presiden di Indonesia harus didukung oleh rakyat, harus di-endorse oleh partai politik. Saya harus menyatakan diri untuk ikut membangun negara ini dalam peran yang diinginkan oleh rakyat. Judging by the latest polls, the well-regarded jurist ranks highly among presidential hopefuls in terms of trustworthiness and capability. All he needs now is political backing. Sabrina Chua, Channel News Asia, Singapore.